ay innahu huwa yubdi'ul khalqa thumma yu'idu. Sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memulai penciptaan makhluk kemudian akan mengembalikannya. Dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebutkan faedah waktu itu bahwasanya hikmah adanya surga dan neraka karena diutusnya para rasul, diturunkannya kepada mereka kitab-kitab, diterangkannya di dalam kitab-kitab tersebut syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah karena akan ada perbedaan antara orang yang beriman dan yang tidak. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka balasan kepada masing-masing. Yang beriman mendapatkan surga, yang tidak maka mendapatkan neraka. Karena di antara keyakinan orang-orang kafir Quraisy zaman itu, bahkan mungkin sampai zaman sekarang untuk orang-orang kafir, masih saja ada yang meyakini bahwasanya ketika sudah meninggal ya selesai. Bagaimana mungkin kita akan bangkit kembali kalau kita sudah jadi tulang belulang, sudah jadi abu, hancur lebur. Keyakinan orang-orang kafir Quraisy. Dan bisa jadi pemahaman ini sampai sekarang pun ada, bahwasanya meninggal itu akhir dari segalanya. Artinya mereka melakukan apa yang mereka inginkan di muka bumi ini, termasuk diantaranya kezaliman. Kenapa? Ya, karena kalau udah mati selesai. Subhanallah. Betapa banyak orang berbuat zalim dan belum dibalas kezalimannya di dunia. Betapa banyak orang yang terzalimi belum mengambil haknya dari orang yang menzalimi di dunia. Betapa banyak orang melakukan kebaikan belum mendapatkan pahalanya di dunia, balasannya. Maka adanya surga dan neraka itu untuk memberikan balasan untuk masing-masing orang ini. Karena Allah Maha Adil. Anda berbuat kezaliman, dibalas dong. Anda melakukan kebaikan, dapat pahala dong. Nah, bagaimana mungkin Anda akan mendapatkan pahala itu di surga dan kemudian merasakan azab itu di neraka kalau Anda tidak dibangkitkan kembali? Dan mereka pun tahu di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, secara indrawi mereka menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mudah untuk menghidupkan sesuatu atau seseorang yang sudah mati, mudah. Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad SAW, mengatakan kepada mereka, membantah kepada mereka, apakah kalian lebih susah, lebih berat penciptaannya dibandingkan langit Allah yang Allah ciptakan, yang Allah bangun, megah, luas, tanpa tiang dan tanpa cantelan. Apa kalian lebih berat penciptaannya? Apa kalian lebih susah penciptaannya? Enggak. Ya, ini langit lebih susah. Kenapa? Karena dia lebih besar, lebih megah, lebih agung. Dan Allah berfirman, "Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihin." Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan Allah ketika menciptakannya tidak merasakan lelah. Langit yang luar biasa megah dan agung itu saja 7 lapis, bumi juga demikian, Allah ciptakan mudah. Nah, kalian kan jauh lebih kecil. Allah berfirman, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami memulai pertama kali penciptaan, kami akan kembalikan. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang berbuat zalim kepada manusia, yang berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dunia belum mendapatkan balasannya, Anda akan dibangkitkan kembali karena Anda akan dibalas.